Salam sejahtera, terima kasih karena terus bersama TV hari ini. Nantikan info yang lebih menarik selepas ini. Belum selesai pergaduhan antara kedua-dua istri kepada Tun Zainal Abidin, muncul pula satu kontroversi yang telah menarik perhatian para netizen. Kontroversi yang melibatkan krisis rumah tangga salah seorang anak lelaki Zainal Abidin sehingga mencetuskan pelbagai reaksi ramai. Menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik oleh seorang wanita dikenali sebagai Sofia yang dipercayai istri kepada anak Zainal Abidin, yaitu Muhammad Zaiza Zainal Abidin, dia telah meluahkan masalah yang dihadapinya ketika mendirikan rumah tangga. Keluarga mentua yang terbaik pernah saya dapat, tapi awak, ayah kepada anak-anak saya, awak musnahkan harta benda saya. Awak provok saya. Awak aibkan saya dengan membuat akaun. Awak mungkir janji, kalau awak bagi kerjasama saya tak akan begini. Saya berdiam diri, awak paksa saya, awak ancam keselamatan saya. Awak ajar anak-anak untuk maki hamun saya. Memanggil saya dengan nama panggilan yang keji dan jijik. Sakit sungguh hati ini, ujarnya di ruangan caption. Susulan itu menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan rasa terkejut dengan luahan yang diberikan oleh Sofia dan mendapat tahu bahwa anak Zainal Abidin turut mengalami krisis rumah tangga.